teman-teman, balik lagi di channel aku, Yulindri Pak Revi. Yeay! Tetap semangat, tetap kerja keras, dan pastinya harus tetap sehat guys. Karena kalau nggak sehat, nggak bisa semangat, nggak bisa kerja, dan nggak bisa ngapa-ngapain kan guys. Oke guys, kali ini aku mau ngeresinkan video gameplay dari pro player yang namanya itu channelnya Rupo. Kalian mungkin pada tahu kalau misalnya kalian pemain PUBG, dan kalian juga tahu ya kan pasti dari judulnya. Karena di sini aku pengen lihat cara dia bermain, dan di sini solo versus squad. Kalau kalian lihat di sini tuh videonya judulnya Best Gameplay of Season 12. Kalau misalnya kalian pemain PUBG Mobile, kalian pasti tahu kalau misalnya sekarang PUBG Mobile udah Season 12. Tanpa banyak baca lagi, kita mulai aja. Tapi sebelumnya kalian like dulu video aku kalau kalian suka. Kalau misalnya kalian nggak suka, kalian boleh dislike. Kalau misalnya kalian belum subscribe channel aku, subscribe dulu, karena satu subscribe dari kalian adalah 1000 penyemangat buat aku bikin video-video yang lain. Oke, kita mulai. Oke, ini namanya Rupo, dan itu kayaknya tadi rubah ya. Oke, like dulu, like videonya. Oke, dan Instagramnya itu ya, I'm Rupo. Oke, nah suaranya mana? Oke, nah jangan lupa subscribe juga kalau misalnya kalian suka gameplaynya. Oke, dia turunnya di Gorgopol ya. Oke, dapat vest, helm, dan belum dapat senjata. Tas level 3 nggak tumbuh. Oke, kayaknya lagi nyari senjata ya. Masih nyari senjata, cuman baru dapat S12 kah? Dan ini udah dapat K8 tuh kayaknya. Mana musuhnya ya? Nah, itu tuh ada step kayaknya. Aku dengar ada step tuh. Dia free fire gitu loh. Wah, gila gila. GG S12 kanya tanpa di sekup ya. Oke, dapat M16. Gila, dia free fire gitu loh. Pro player emang gitu ya. Oke, ini cuma dia dapat 2 orang ya di Gorgopol. Nah, ada orang tuh, ada orang. Naik, naik gas ya. Biasanya berhenti cuy. Oh enggak. Jalan terus. Dikejar enggak tuh? Yang di dasinya satu squad loh. Ada nembak-nembakin yang dasinya itu juga tuh. Oh, turun di sini dia. Dia tahu ya? Satu squad itu cuy. Oh, mantul bang. By the way, ini Rupo orang Turki ya, cuman dia pakai bendera India gitu loh. Kayaknya sih katanya sih orang Turki gitu, tapi kalau kalian tahu, kalau aku salah boleh kalian koreksi di kolom komentar. Dan dia pakai fire-nya itu di tengah-tengah itu loh, kalian bisa lihat kan di atas gitu. Airnya. Ada yang jauh cuy. Oke. Responnya cepet loh. Ngendok musuhnya sumpah. Oh. GG cara ininya ya. Gila main masuk aja, tapi dia memang udah pinter gitu loh. Kasih asap dulu baru kasih bomnya. Temennya tadi di luar satu. Kabur tuh. Wow. Yang dari jauh tuh, dari Gorgopol tuh. Gila, sumpah dia ini orang lincah banget nih mainnya. Gak bisa diem loh tuh. Dia gak diem tuh. Pengen diem tuh ngambil ngelut barang gitu.
air gun. Oke. Itu di adjustnya apa enggak ya? Kita lihat nih, kayaknya dia bakal ngeras yang di Gorgopol ya. Dia ini barbar sekali kulihat. Nah, sampai nabrak tuh. Kalau dari perkiraan aku, dia pasti di ini nih, di barel yang tinggi itu. Gak ada yang kena, cuy. Di kirimu ada loh itu. Tapi lawannya gimana sih? Barrel jarak jauh tuh. AWM, AWM. Oke, dia ngambil AWM. Wah, AWM-nya skinnya ya. Skin ultimate. Ayo, ayo, mau kemana bang? Ayo, mau kemana? Ada orang datang lagi, cuy. Perasaan aku tadi aku yang frame drop. Frame drop apa dia ya? Oh, masih ada lagi tuh temen yang tadi. Oh, dia ke sana. Sumpah loh, tasnya keren. Kotak bekal makanan gitu loh. Oh, aku lihat. Ada lagi cuy yang di rame sekali. Is, itu ada yang lompat-lompat di atas. Tembak, Bang. Oh, beda squad. Sik. Itu yang di kiri ada orang, kenapa nggak nembakin dia ya? Ada dua orang. Rata tuh. Satu lagi. Bisa kan ini? GG kali, sumpah. Itu beda squad, cuy. Dua orang. Oke, jadi makanan nih. Berarti ini yang naik bagi tadi ya. Sip. Ngelut, dia ngelut jadi salju lagi. Gila nih, orang udah 12 sendirian doang di Gorgopol, anjay. Dan pastinya dia pakai HP yang enggak kentang kayak aku ya. Jadi pakai iPhone nih kayaknya. Karena aku lihat tadi di description boxnya tuh dia pakai iPhone 8 Plus gitu. Oke, ada yang perang di sini, cuy. Jadi orang ketiga. Oh, bukan. Dia nembakin ini, nembakin dia. Timing bomnya pas sekali. Combat nggak tuh? Gila, sumpah. Kasih badan dia, sumpah. Satu lagi cuy. Tapi perasaan udah mati ya? Beda squad. Ngebakar diri sendiri lu, bang. Astaga. Gila, abis cuy. Nggak ada lawan nih orang. Kalau ketemu dia di match auto lobby, aku sumpah. Astaga, ya ampun. Oke, dia ke rozok. Apakah rozok ada orang?
Ada nih, ada mobil soalnya. Oh iya, yeah, the step. Rame cuy. Satu squad lagi kah? 4, 3. Dia suka megang bom lama-lama gitu loh. Apa enggak? Enggak takut kalau kebom diri sendiri gitu loh. Oke, ada di kanan satu dekat mobil. Tanpa banyak pikir panjang langsung di shoot. Oke, dia bakal kalah kalau kayak gini. Oke. Pintar nih orang, sumpah. Sumpah nih pintar nih orang. Dia tahu kalau bakal nggak bisa menang kalau di situ aja. Di rush cuy. Satu squad ngeras. Dan kayaknya yang udah kenok tadi. Kena semua pelurunya. Oke, di kiri ada orang. Oke. Masuk nggak tuh? Lawan. Oke, lah lawanin sini. Dia lasak banget sumpah. Lihat tuh, nggak ada diemnya. Kabur-kaburan terus. Bang. Isi darah, Bang. Gila, ya ampun, lasak banget. Nah, tuh. Itu si panda apa bukan? Sampai capek aku sumpah. Sampai ini orang gila banget gitu loh. Baru nge-heal dia nih. Wih, airdrop di depan mata ya. Oke, lah lagi. Habis ya, habis satu squad lagi ya. Satu squad dihabisi lagi sama Rupo. Oke. Gigi sekali nih orang. Lasak bet, lasak. Sumpah. Ada tembakan dari arah Rozok. Ada orang cuy. Mengelut sisa-sisa perjuangannya tadi. Abis lagi tuh satu squad, yakin gua. Gila, ditinggal aja ya kawannya. Tinggal aja tuh kawannya, nggak so... Pinyanak nih. Mati lu. Ya ampun, nggak mati tuh. Kawannya pada mati semua di sana. Wah, GG motornya keren sekali, cuy. Nabrak bang. Nah, zona tapi nih. Tinggal dua orang lagi. Gila gak tuh? Dia ngabisin sendiri, woi, 21 orang. Ini kalau dua lagi dia ngekill nih. Ini 23. Tapi by the way dia tahu ya orangnya dan masih di situ ya. Kalau aku udah ngira orangnya tuh udah di zona gitu, udah pada ke zona. Soalnya kan udah zona-zona terakhir tuh sakit banget. Mau bilang cakit nggak tuh cakit. Dia meriksa kayaknya, meriksa masih ada orang apa enggak gitu di sini. Iya cuy, dua orang ngebling-ngebling. Gila tuh orang ngebling-ngebling. Kayaknya ini ya, kayaknya mereka pada nge-lag deh. Iya sih, kayaknya pada nge-lag tuh. Ngebling-ngebling jalannya. Wah, tinggal satu lawan satu nih. Apakah dia akan chicken, saudara-saudara? Nanti kayaknya ambil face ya. Karena face-nya, kalau aku sih bakal ambil face. Oh, enggak.
Ini ke zona sih. Oke, okay, one more. And he get chicken dinner. Oke. Okay. So Inggris lo, Henry. So Inggris. Kok dia tahu cuy dari situ? Kok tahu? Apa udah nembak sebelumnya apa gimana? Gila dia pakai sniper juga tuh, sakit banget kena kena kepala cuy. Sumpah aku yang deg-degan gitu loh. Satu lawan satu, sniper-sniperan. By the way, ini yang atas pasti menang nih, biasanya 80% tuh yang high ground lebih enak gitu loh posisinya. Udah tahu ya kalau di situ. Apa udah lihat musuhnya ke situ atau gimana? Ush. Kan kaleng-kaleng ya, sekali pick langsung shot, langsung mati. Chicken dinner, oke. Okay. Kayaknya habis. Ini udah panjang banget, sampai 16 sampai 17 menit guys. Wah, ini kayaknya paling panjang ya video aku. Oke okay guys, segitu dulu reaction dari aku untuk pemain pro kita Rupo. Oke okay, bagaimana menurut kalian? Kalian silahkan komentar di bawah. Aku nggak mau panjang lebar lagi, nanti bakal panjang video aku. Oke okay. Oke okay, terima kasih buat kalian udah nonton sampai habis, dan see you on my next video guys. Bye bye.